Halo pemirsa Panorama, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, saya masih mengubah-ubah kota Medan pemirsa. Karena ternyata di ibu kota provinsi Sumatera Utara ini, banyak sisi-sisi berbeda yang tak boleh Anda lewatkan. Seperti perjalanan saya hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Panorama ya? Senang sekali nih. Saya Hari Monza, kembali menjumpai Anda dalam program Panorama Sumut Antv. Nah, seperti biasa ya, kalau mencari tempat yang unik, yang menarik, ya udah tonton aja terus Panorama. Nah, sekarang saya berada di Jalan Amal Luhur nomor 117 Medan. Tepatnya saat ini saya ingin mengetahui cara pembuatan jajanan pasar atau yang terkenal di sini namanya kue bawang, ada juga keripik ubi ungu. Nah, ini katanya di sini terkenal sekali nih rasanya, katanya enak. Penasaran bagaimana cara pembuatannya, terus tantangannya juga seperti apa? Ikuti saya, tetap di Panorama. Ini adalah pusat produksi kue bawang paling terkenal di Medan, pemirsa. Rasanya top Marco top. Tapi rumah produksinya ternyata kecil sekali. Ada 6 pekerja yang setiap hari memproduksi kue bawang berbagai jenis dan rasa. Selain kue bawang, sebenarnya ada juga produksi panganan lain, pemirsa. Tapi memang kue bawanglah yang paling menonjol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, saya jawab, saya nanya jawab sendiri. Dengan ibu siapa ya, Bu ya? Ibu Lena. Waduh, pas sekali ini rupanya. Boleh masuk, Bu? Tuh, tapi emang ada jagung itu dibuat keripik gitu? Wah, itu emang bisa, Bu? Waduh. Nah, kalau gitu pemirsa kan udah jumpa Ibu Lena, kita cari tahu gimana cara buatnya. Kata Bu Lena sih nggak susah. Betul ya, Bu? Ayo. Mana, Bu? Kita mulai, Bu. Apa jagung? Boleh, Bu. Apa aja boleh, Bu. Ayo, pemirsa. Pemirsa, Ibu Lenanya baik sekali nih. Ibu-ibu yang tengah bekerja terlihat juga serius. Ada yang sedang mengadon, ada yang sedang menggoreng, dan ada yang sedang mempacking. Oke, Ibu. Wah, ini kayaknya saya mau diajarin nih, Ibu ya. Ini mau buat apa kira-kira kita? Buat jagung keju. Keripik, jagung keju dulu ya. Oke. Nah, itu kayaknya jagung tuh, Bu. Wah, ini jagung bahan bakunya. Bahan bakunya. Wah, pemirsa, jagung yang utuh. Ini tanpa direbus dulu ya, Bu ya, kayaknya, Bu ya. Wah, terus nanti kalau udah kayak gini diapain, Bu? Kita blender, kita haluskan dengan blender. Oh, gitu. Oke lah. Perbandingannya kira-kira berapa itu, Bu? Kalau perbandingannya kita 3 kilo tepung, 2 kilo setengah jagung. 2 kilo setengah jagung, 3 kilo tepung. Ini tepung roti. Oh, tepung roti. Tapiokanya 7 ons. Oke, tepung roti sama tepung tapioka. Oke, pemirsa, ya udah ya. Kita lihat terus proses pembuatannya. Boleh ya, Bu ya? Boleh. Tuh kan, mantap kali kan pemirsa. Bu Lena berkenan mengajarkan saya membuat kue bawang jagung keju. Alamak, pasti mama aku senang kalau beliau tahu aku belajar masak kue pemirsa. Sesuai namanya, bahan utama adalah jagung mentah lalu diparut. Tengok jagungnya yang segar-segar, saya aja udah lapar pemirsa. Bahan lainnya adalah santan kelapa. Bu Lena masih menggunakan cara sederhana untuk mendapatkan santan. Memblender kelapa parut dengan air baru disaring. Beda kan, beda. Orang bikin jagung. Betul, betul, betul. Rahasianya ya, Bu, ya. Setelah selesai memarut keju, kejunya juga bukan keju biasa, pemirsa. Keju mahal, alamak, mantap kali. Sekarang parutan jagung lalu diblender bersama jagung. Setelah halus dan disaring dimasukkan ke mesin pengadon. Tambahkan keju, tepung terigu, dan sedikit tepung tapioka. Lalu tambahkan pula telur dan mentega. Wah, top Marco top lah. Nah, waktunya mengadon pemirsa. Apa lagi nih, Bu? Apa lagi, Bu? Apa lagi? Harumnya enak, pemirsa. Semua bahannya sehat-sehat kali. Pantas saja jika kue panganan Bu Lena terkenal di mana-mana. Setelah mesin pengadon bekerja, kita harus menunggu nih agar semua bahan menjadi pulen. Begini nih bentuknya, pemirsa. Agar tak lengket di atas adonannya, biasanya diletakkan tepung lagi, pemirsa. Adonan harus digiling lagi nih dengan menggunakan mesin ampia listrik. Saya jadi semangat nih dengan mesin ampia. Tebal adonan bisa disesuaikan. Lihat ini pemirsa. Kak, maaf ganggu ya. Wah, ini lagi ngapain nih? Kak, permisi. Halo.
Hari-hari, oh nggak apa-apa kok. Tangan saya penuh dengan tepung. Dengan Kak Windy ya? Iya. Iya, Kak, dengan saya hari ini. Ini tadi adalah tepung yang udah jadi ya? Iya. Digiling ya. Ini saatnya adalah waktu mencetak dengan proses dipipihkan dengan alat yang di depan kita ini, pemirsa nih. Nah, gitu, pemirsa. Nah, caranya gimana nih, Kak Windy nih? Pertama. Oh, gini. Oke. Dipipihkan dulu. Wah, oke. Nah, udah gitu. Kita masukkan ke mesin. Oh, masukkan ke mesin. Nah. Oke, kita hidupkan. Nah, setelah sudah dipipihkan dengan alat yang pertama, ini nama alatnya? Ampia listrik. Oke, ampia dengan daya listrik ya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita letakkan. Oh, dipipihkan lagi. Iya, dipipihkan, digiling sekali lagi. Oh, tujuannya apa, Kak Windy? Biar supaya apa? Ya, supaya dia lebih tipis, jadi digoreng lebih gampang. Lebih renyah, gitu ya. Oh, oke lah. Ini dia nih, kita pipihkan ke ampi yang ini. Ke ampi ya. Oh, dipotong. Iya ya, aduh, misalnya langsung aja nih kayak gini ya, Kak ya. Oke. Okay. Udah seperti ini baru masukkan kemari. Kita giling kayak gini, Kak ya. Wah, ini kayaknya saya udah pernah nih di rumah dulu nih waktu hari raya gitu, Kak. Oke, dulu waktu kecilnya saya suka ganggu-ganggu gitu. Curhat nih, pemirsa. Sekali aja cukup. Oke, okay, baru setelah ini nanti digoreng ya. Oke, okay, Kak Windy, saya mau tanya-tanya dulu nih. Nah, ini kan udah kayaknya udah ahli lah ya. Membuat dan mencetak kue bawang atau keripik. Keripik bawang. Keripik bawang, tapi bahan bakunya itu ada jagung ya, tadi yang kita buatin. Ini udah berapa lama nih kalau udah bekerja di sini nih? Di sini udah hampir sekitar 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Terus gimana? Awal-awalnya, kendalanya gimana ada? Untuk prosesnya. Ya, pertama ya pasti sulit kan, belajar dulu, dikasih tahu sama ini. Sulitnya di mana? Sulitnya sih waktu gilingnya aja. Kadang kan mesin kan mau nanti dia tebel sebelah. Oh gitu. Nanti kurang bagus. Oh gitu. Ya. Kalau udah kayak gitu, ada caranya lah ya. Setelah itu ya. Oke, makasih Kak Windy. Jadi nanti setelah ini digoreng lah ya? Digoreng, dipotong. Kalau udah digoreng, kita makan. Ayo, ikuti terus. Makasih ya, Kak.